Pemerintah Desa Pulau Jaya laksanakan vaksinasi tahap 1 dan 2. Global Expose TV, Kabupaten Karawang, dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi Pemerintah Desa Pulau Jaya bersama Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Karawang dan UPT Puskesmas Lemah Abang laksanakan vaksinasi massal tahap 1 dan 2, yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pulau Jaya, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Hadir dalam acara giat vaksinasi massal, Solehudin Kepala Desa Pulau Jaya, Kasit Rantip, MP Wahdi, anggota Polsek Lemah Abang, Sekretaris Desa Abdul Mahmud, Staf Desa Pulau Jaya, Satgas PPKM Desa Pulau Jaya, Babinsa Koramil Pulau Jaya. Kepala Desa Pulau Jaya Solehudin mengatakan, kami Pemdes Pulau Jaya bersama Dinkes Kabupaten Karawang dan Puskesmas Lemah Abang selalu berupaya memberikan fasilitas vaksinasi untuk mempermudah masyarakat Desa Pulau Jaya khususnya yang ingin melaksanakan vaksinasi. Bagi masyarakat Desa Pulau Jaya yang belum melaksanakan vaksinasi bisa langsung datang ke Aula Kantor Desa Pulau Jaya, hari ini untuk tahap 1 dan 2, jelas Solehudin. Abdul Mahmud Sekdes Desa Pulau Jaya menambahkan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses vaksinasi massal sehingga acara berjalan dengan lancar, tutup Abdul Mahmud. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expose TV, Anda jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expose TV, Kabupaten Karawang. Dayat Abdul Ghani, mengabarkan. Wartawan oke divaksin. Vaksin kedua disukan kaki lu. Mual-mual nyekelan mual. Ini nyekelan mual. Sok cekelan. Rejeng. Pusing jejeritan. Ari di YouTube ya. Keperangkatkan umum. Ulangi wedelanya. Terus yang tersalah itu.